Langsung saja yuk kita mulai, ini dia permainan pertama. Single Point! Oke, di Single Point ini permainan pertama. Biar semangat nanti jika terdengar suara seperti ini. Berarti itu adalah kata kejutan dan ada uang 1 juta rupiah. Oke, bersiap ya. Kita langsung saja mulai dengan pemain pertama. Rahmi Sofa maju ke depan. Oh, ayo. Halo, selamat datang Rahmi Sofa. Halo. Rahmi itu nama depannya Silat ya? Hah? Silaturahmi. Oh iya. Rahmi ada siapa saja di sana? Ada Ajeng. Uh-huh. Ajeng itu siapanya kamu? Sepupu. Sepupu. Ada Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah? Ibu saya. Ibunya Rahmi, iya. Hmm. Terus Zira? Ada Zira, sepupu juga. Dan Nia juga? Iya. Sepupu juga? Nia, Uwa. Uwa, hah? Uwa. Jadi Ibu Nia panggilnya ya? Iya, Ibu Nia. Ibu Nia, Bu Dewi, Zira, Ajeng, dan Rahmi dari keluarga Apih Sobana. Betul. Nah, kalau Stofa. Iya. Stofa dari Patmo Sentono. Orang ya. Jawa toh? Jawa. Oke, Mbak Stofa, monggo siapa aja itu? Iya, saya bawa adik saya Indah. Uh-huh. Adik ipar saya Yaya. Iya. Lalu sepupu saya Caca. Uh-huh. Dan satu lagi sepupu saya juga Ira. Oke, Ira. Oke deh kalau gitu. Jangan mau kalah ya, kedua okay. keluarga ini berkesempatan mendapatkan 100 juta rupiahnya loh, oke? Okay? Wow. Amin. Siap, oke. Okay. Kita mulai, tangan satu di dekat tombol, silakan. Satu lagi di belakang. Dan kami telah mensurvei 100 orang dan ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Rahmi apa? Baju. Baju. Rahmi pernah? Pernah putus? Terus, cerita dulu. Rahmi pernah gak? Putus. Pacaran. Suka kasih-kasihin gitu kan? Pas putus, diminta bajunya. Kamu diminta atau meminta? Diminta buat dibuang. Diminta baju buat dibuang. Aku jangan dipakai lagi. Aku benci gitu ya. Jangan okay. dipakai lagi. Baju suka diminta lagi ketika putus, ini keterlaluan sih. Survei membuktikan. Ayo. Dari 7 apakah ada salah satunya? Nomor 5. Mbak Stofa, ini kesempatan loh. Kalau bisa menjawab top survei atau nomor 2, 3, dan 4 aja. Bisa menentukan permainan main atau lempar ya, oke? Mbak Stofa, selain baju, barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Foto. Foto, iya. Kesel banget kan ya, iya. Foto sini balikin. Balikin foto-foto gue iya. gitu kan. Ntar dipelet lagi. Kalau foto ada lebih bagus, berarti bisa menentukan permainan. Jika tidak ada, Rahmi bersama Api Sobana yang main ya. Oke. Survei membuktikan. Ada, ada, ada. Ada, 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 ada. Wah, gak ada. Sayang sekali. Oke, berarti Rahmi bersama dengan keluarga Api Sobana mau main atau lempar? Main gak? Main dong. Oke, okay. Kita main bersama dengan keluarga Api Sobana. Terima kasih Stofa. Oke, okay. Api Sobana, keluarga Api Sobana bersiap ya. Oke, okay, ini kesempatan untuk mengumpulkan nilai pertama. Ajeng, namanya ya. Ketutup. Oh, ketutup, maaf. Ya maaf ya Ajeng. Oke, okay. Ajeng. Ya. Selain baju, Ajeng pernah pacaran gak? Pernah dong. Pernah putus? Pernah. Pernah minta-minta dibalikin barang? Enggak sih. Buat apa? Ya. Tapi orang-orang ada tuh. Ada ya? Selain baju, barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Cincin. Cincin, iya. Cincin ya? Iya, cincin. Baju aja diminta lagi cincin. Harusnya ada, tapi gak tahu ini hasil survei. Siap, survei.
Berarti perhiasan tuh termasuk cincin, ya. Kalung. Jadi ya. Mudah-mudahan gak ada yang jawab yang lainnya ya. Oke. Okay. Perhiasan termasuk cincin di dalamnya. Apalagi cincin tunangan, balikin. Ada berliannya lagi, oke. Okay. Bu Dewi. Ya. Bu Dewi dulu sama bapak pacaran berapa lama? 7 bulan doang. 7 bulan doang? Tapi pernah ada mantan gak Bu Dewi? Banyak. Laku ya? Tantik Bu Dewi. Pernah gak putus udah gitu diminta balik barangnya? Enggak. Enggak? Oke. Okay. Langsung buang aja. Bu Dewi, barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? HP. HP? Ya. HP. Iya, HP. Sip. Ada gak ya? Ada. Oke, 1 juta pertama. Mudah-mudahan ada juta-jutaan lainnya. Siap. Zira, sudah ada HP, sudah ada perhiasan, ada baju. Selain 3 barang tersebut, barang apa lagi yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Boneka. Boneka. Iya. Boneka. Zira, membuktikan. Boneka, langsung datang boneka, ada gak ya? Boneka, boneka, ada gak ya? Ada dong, ada gak ya? Wah ada, keren. Iya. Karena boneka tuh tidak hanya dari harganya, gak terlalu gimana, tapi rasanya tuh gimana ya? Iya. Takut tangan. Boneka, oke. Ini belum ada yang salah loh keluarga Api. Takut. Bagi yang susah terakhir. Kayaknya, oke. Okay. Sudah ada 4, masih ada 3 lainnya yang belum terbuka. Tania, bersiap ya Tania ya. Barang apa Tania yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Jam tangan mahal. Jam tangan. Masuk akal. Dua lagi. Top survei belum terjawab ya. Siap. Rani. Oke. Okay. Ini belum ada salah, jangan-jangan emang pengalaman ini sih. Cewek-cewek banyak pacar nih. Oke okay, Rami, okay. Luar biasa. Dari 7 sudah 5 terbuka dan belum ada salah sama sekali ya. Oke. Okay. Keluarga Apat Mas Setono lagi nonton ya. Tenang. Tetap fokus ya. Jangan-jangan nanti dilempar. Oke, okay. Rahmi. Barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Sepatu. Wow. Sepatu betul. Gampang aja dong. Baju sepatu. Ayo yang di rumah ikut tebak-tebak ya. Ada gak ya sepatu ya? Survei membuktikan. Sepatu. Ada. Baru
Padahal masuk akal, masuk akal. Tapi hasil survei ini ya, baru satu tetot, tenang. Kan masih ada dua lagi tetot, dua lagi yang belum terjawab. Oke, Ajeng, maju sedikit aja Ajeng. Oke. Barang apa Ajeng? Yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Uang. Uang! Iya, uang kan? Uang masuk akal. Uang masuk barang gak ya? Uang ya, uang ya? Uang ya? Survei membuktikan! Uang! Udah gak ya? Aduh! Oh! Ini terlalu lancar, ini terlalu lancar! Wow! Oke. Stop. Apakah ini akan langsung sapu bersih tergantung Bu Dewi ya? Baru satu tetot loh. Dari 7 sudah terjawab 6, ini luar biasa. Bu Dewi siap ya? Fokus ya Bu Dewi. Oke. Selain barang-barang tadi, barang apalagi satu lagi yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Kendaraan. Kendaraan. Sirte membuktikan. Satu lagi. Ada. Apa ya? Oke, keluarga Patmo Sentono silakan berdiskusi. Jangan berisik. Bismillah. Aduh. Itu keluarga Patmo Sentono sedang berdiskusi. Ini tergantung Zira kali ini Zira. Biasanya nih barang itu ada unsur sentimentalnya gimana gitu. Kesel gitu, maka langsung balikin. Oke. Zira. Tadi kendaraan gak masuk? Kendaraan gak masuk. Okay. Mahalan kali ya? Mahalan, jarang. Barang apa Zira? Yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Tas. Tas. Tas! Kalau kasih aja, kita lempar. Ya. Siap ya? Tas. Apakah ada atau tidak? Survei membuktikan. Oh. Oh. Oh my God. Ada gak ini? Ya. Ya nggak ada, nggak ada. Oke. Ambil, rebut. Cari poin. Curi poin. Oke. Sudah ada 80 poin sudah dikumpulkan oleh keluarga Api Sobana. Bisa direbut oleh keluarga Patmo Sentono jika bisa menjawab satu lagi yang belum terjawab. Tadi tuh ada beberapa yang salah, mudah-mudahan kalian mendengarkannya ya. Oke, ada 7 barang. Selain uang, selain perhiasan, handphone, baju, jam tangan, dan boneka, satu barang lagi hasil survei. Barang apa Ira? Yang suka diminta balik saat putus dari pacar. Dompet. Caca? Yap. Apa? Topi. Iya. Yayang. Yayang. Yayang pernah punya pacar enggak Yayang? Punya.
Yayang pernah putus nggak putus? Putus. Putus pernah. Sering putus, sering nyambung. Putus nyambung. Yayang biasanya minta dibalikin sama Yayang apanya Yayang? Jaket. Oke. Okay. Indah. Saya. Apa? Dompet. Ada dompet, ada topi, ada jaket, ada dompet. Ada tiga barang, dompet, jaket, topi. Mbak Stova boleh pilih salah satu jawaban itu atau bisa ngambil jawaban sendiri, oke? Okay? Kalau jawabannya benar, nilai 80 di awal yang sudah dikumpulkan susah payah oleh keluarga Api Sobana langsung dicuri. Okay. Tapi jika salah ya udah buat mereka, oke. Okay. Stova, barang apa yang suka diminta balik saat putus dari pacar? Saya ikutin jawaban terbanyak, dompet. Oke. Okay. Ada. Berarti ada. Menolak topi, menolak jaket. Bukan topi, bukan jaket, tapi dompet. Dan isinya. Uangnya kan udah, dompetnya belum. Masih bakal. Ayo yang di rumah, tebak satu lagi apa nih? Satu lagi. Super membuktikan. Gak ada. Sayang banget ya, dompet. Padahal tadi uang udah mungkin dompet sama uang-uangnya mungkin ya. Uang sama dompet-dompetnya. Tadi yang gak diambil adalah topi. Jawaban dari Caca. Atau jaket dari Yayang. Oke. Ada gak ya? Apakah ada salah satunya atau tidak? Siap ya. Yang belum terbuka adalah... Topi deh. Aduh sayang banget. Ih sayang banget. Sama baju. Beda. Kalau baju pakaian. Pakaian, baju kok jaket beda. Aduh. Sayang banget. Wah siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.